Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman pecinta badminton dalam keadaan sehat, sehat semua dan dimurahkan rezekinya semua. Amin. Oke, teman-teman, kali ini saya akan review sedikit tentang sebuah raket skor ya, yang selama ini agak lama kosong barangnya, dan kali ini sudah ada ready lagi ya. Di sini ada dua varian. Super Series 238 New dan Super Series 338 New. Ini ada dua warna ya. Oke, kita akan lihat dulu untuk yang satu ini. Ini di bawahnya ya, Jepang. Di penampakan keseluruhannya. Jadi raket ini head heavy ya, teman-teman. Kemudian untuk beratnya, ini beratnya 84 gram. Balance pointnya ini 285 ya. Kemudian untuk tensionnya ini maksimal 30 lbs. Jadi walaupun raket ini beratnya di 84 gram, tapi raketnya feel-nya agak ringan ya, teman-teman. Jadi raket ini agak lama stoknya nggak ada, baru kali ini baru ready lagi. Made in China ya, teman-teman. Ini made in China. Jadi untuk shape-nya dia fleksibel ya. Fleksibel. Ini warna orange apa ya, orange gold ya. Kemudian ini Posca yang satu ini, untuk speknya keduanya hampir sama ya, teman-teman. Ini pun untuk berat, balance point dan tension sama dengan yang satu ini. Cuma yang membedakan setnya aja ya, batangannya aja. Kalau yang satu ini stiff ya, teman-teman. Kalau yang satu ini fleksibel. Jadi buat teman-teman yang cari ingin coba raket skor, ada dua pilihan untuk batangannya ya, ada yang stiff, ada yang fleksibel. Oke, teman-teman, sekian dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang cari raket yang harga di bawah 400-an ya. Ini untuk paketannya sudah ada baju dengan bonus senar di senarnya ini ya. Jadi untuk di
tempat teman-teman mungkin beda lagi. Jadi intinya di sini saya cuma mereview di tentang racketnya aja ya. Mulai dari beratnya, jenis setnya, kemudian warnanya. Di sini ada dua macam warna ya. Oke teman-teman, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.